Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita terus start ke Azia dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa ma'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa basket wa idh qa, jangan wa idh qa, wa idh qa. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Qalu atattakhizuna huzwa. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala buk wala bik dak tebalkan sikit faridun bu bu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik run awanum bayna dhalik. Okay. Fa'alu ma tu'mur. Fa'alu. Faf. Jangan faf. Faf'alu. Faf'alu. Faf'aluna ma tu'maru. Tak ada na. Faf'alu ma. Faf'alu. Faf'aluna ma tu'maru. Tak ada na. Ha. Fa'alu ma tu'marun. Ya. Qalu da'u lana rabbaka. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqul. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun baqaratun qara. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya. Innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Nah, jangan dipengaruhi oleh dha, jangan nadhi. Tasurru an-nadhirin. Tasurrun nadhirin. Ah, comel.
dia satu-satu. Uh-uh. Yang nipis-nipis, yang tebal-tebal. Yang kena ambil perhatian lebih pada huruf-huruf yang selepas itu tebal. Jangan nipis jadi tebal. So ayat yang kita baca ini macam tasurunna na dengan dhi. Yang tadi ada satu lana rabbaka tu kan, qalu da'u lana ra. Jangan lana, nak cepat pergi dekat ra tu yang lana tu jadi bergoyang sikit. Okey, terima kasih Kak Zia. Sama. Okey Kak Zai, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Sekali boleh Kak? Ambil sikit belakang. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن كُمْ أَن. Mim dengan Hamzah tu jangan lama. Okay. Saya cuba ya. Boleh. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Qalu atattakhidhuna huzwa. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Qalu da'u lana rabb baka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Wala bikr. Wala bikr. Ya. Yeah. Itu saya sambung daripada wala Ustaz. Boleh. Wala bikrun awa. Wala bikrun. Wala bikrun awanum baina dhalik. Ya. Faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Yeah. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tasurrun nazirin. Ambil pada fa'kus lah. Boleh, faqi'un law. Faqi'un launuha tasurrun. Tasurrun. Faqi'un launuha tasurrun nazirin. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay Kak Norida silakan. Baik Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa iz qala Musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu. Tak apa, ambil balik. Inna Allah tu betulkan dekat zal tu. Zal, hujung lidah keluar. Okay. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. An tazbahu baqarah. Qaf tebal, ra tebal. Tazbahu ha, bunyikan ha tu. Inna Allah ya sadah. Ya, betul. Inna Allah ya murukum an betul betul lagi sekali innallaha ya
murukum an tasbahu bakaroh. Nah, dia jangan bakaroh. Bakaroh. Qaf tebal. Bakaroh. Inna allaha ya'murukum an tasbahu bakaroh. Ya. Qalu atattakhizuna huzuwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu. Qala innahu. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun la faridun wala bikrun iwanun bayna. Wala bikrun awanun bayna zalik. Qala innahu yaqulu innahu. Terlebih nahu tu dua harakat je. Qala innahu yaqulu. Qala innahu yaqulu innaha bakarah. Bako. Bakarah. Bunyi itu saja. Tak cantik bunyi itu tu. Okey okey. Ini dekat wala bikr. Okey wala bikr. Okey. Ya. Yeah. Qala innahu yaqulu innaha bakaratul la faridu wala bikr. Wala bikr. Nipis. Wala bikr. Ya. Yeah. Sambung mana saja? Wala bikr. Eh? Boleh. Wala bikrun iwanum. Awa. Awa. Jangan iwa. Wala bikrun iwa. Bukan iwa. Awa. Sorry. Allah Akbar. Sorry. Satu sana. Lagi. Satu lagi. Kaf tu jangan bunyi bik. Wala bikrun bik. Angin saja. Bikrun awa. Wala bikrun awanum baina dhalik. Ya. Fa'ilu. Faf'alu. Faf'alu. Faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun safra. Innaha bakaratun safra ufaqi'un launuha tasurrun. Sorry. Innaha bakaratun safra ufaqi'un launuha tasurrun nazirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Asyik Kak Norida. Sama. Okey, Kak Ruzlina, silakan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan bima baina yadayha wa ma khalfaha. Lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin. فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ لَا بِكْرٌ بِكْرٌ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. Nah, kalau berhenti situ, kaf dah bunyi, ra pun kena bunyi. Wala bikr. Bikr. Kena bunyi sikit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr.
Yeah. Wala bikrun awanun bayna dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الحمد لله صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Ruslina. Sama. Okay Kak Siti Aisyah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ yeah. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ yeah. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ yeah. وَلَا بِكْرٌ عَوَى ada sikit bunyi suara tu وَلَا بِكْرٌ وَلَا بِكْرٌ wala bikrun boleh sadahnya tu boleh wala bikrun awanun baina zalik ya fa'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ sikit lagi dengung dia قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ okay alhamdulillah Allahul Azim. Terima kasih Kak Stasia sama. Okay, Kak Suzana silakan. Kak Suzana ada tak? Hello. Kak Suzana. Hello, Assalamualaikum Taza. Waalaikumsalam. Akak baca ke? Siapa okay. Tu? Akak ke? Akak. Okay. Boleh? Okey, silakan. Zaza dengar kipas tak? Tak. Ke dengar kipas saya? Nak akak dengar, akak tutup sekejap. Tak dengar. Tak kacau pun. Okey, senyap je. A'udhu billahi minash shayukhani wajim. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ yeah. Wa iz qala ya wa iz qa jangan wa iz tak jadi wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu jangan tazha an tazbahu baqarah in astaghfirullah
Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Ada punya taz. 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 Yeah. Tazbahu baqarah. Yeah. Boleh. Qalu atattakhizuna huzwa. Yeah. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Ah, jangan bikr, dia jadi tebal. Wala bikr. Wala bikr. Yeah. Wala bikrun awanun baina zalik. Yeah. Faf'alu ma tu'marun. Yeah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. كيف هذا؟ عليه تول. إنها بقرة صفراء فاقع لونها نسر الناظرين. أجلس كلي فاقع. فاقع لونها تسر الناظرين. أوكي الحمد لله. صدق الله العظيم. Kasih Kak Suzana. Okay Kak Naili silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Okay, alhamdulillah. Subhanakallahul azim. Terima kasih Kak Naili. Okay, Kak Sulaimah silakan. Kak Sulaimah ada. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْئِزَةً لِلْمُتَّقِينَ Yang tadi tak bunyi. Yang kedua ni bunyi pula. Lagi sekali. Wa iz qa la Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. Inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. Tak masuk ha. Dan zal bunyi tazba apa? Taz tu ada bunyi z. Tazbahu baqara. Inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. Qalu atattakhizuna huzwa. Dalam lagi takhi khi. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ada satu tempat Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Boleh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Wala bikr. Bunyikan roh sikit. Wala bikr. Ya, betul. Wala bikrun awanum baina zalik. Fa'alu ma tu'marun. Jaga lagi sekali. Fa'alu ma tu'marun. Terus. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la. Baqaratun safra. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra. Safra, jangan safra. Innaha baqaratun safra faqi'un lawn wa hatasurrun nazirin. Okey, boleh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Sulaiman. Sama. Sekejap eh. Okey, bonda. Terima kasih Kak Sulaiman. Okey, Bonda Rogayah, silakan. Minta maaf, lambat hari ini. Tak apa, Bonda.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تبلكن وموعظة lima eh boleh ambil boleh lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Terus boleh wa iz qala Musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Yeah. Qalu atattakhizuna huzwan fa qala a'udzu billahi an okay. Lagi sekali. Macam tak lancar atau, eh. Ataupun berhenti je huzwa. Okay. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yeah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu in. Qala in. Dengung dulu. Oh, tak cukup dengung. Qala innahu yaqulu innaha bakaratul lafa. Bako, jangan baka. Qala innahu yaqulu innaha bakaratul lafa ridhum wala bikr. Wala bikr. Bikr. Nipis dan ra tu kena. Bikr. 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 Bunyikan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. 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 Nipis. Bikr. Qala innahu yaqulu innaha yaqulu in. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun la faridu baqa. Baqa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Tebal jadi bikr. 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 Wala bikr. 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 Kalau saya tak nak berhenti kat sini, saya buat. Boleh. Wala bikrun awanun baina dhalik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dhalik. Selesai. Tapi dengung tu cukup eh. Awanun baina dhalik. Lain pula cerita dia. Astaghfirullahalazim. Memang. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Qala innahu yaqulu innaha lu pendek. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina zalik. Boleh? Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u baqaratun ra tabal ra
Qala innahu bakarat. Eh bukan. Qala innahu yaqulu. Kita lompat. Qala innahu Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Bunda ada lagi yang nak kena repair tu. Ra tebal. Baqara jangan baqaratun. Please. Ra ta'in melemah sikit lah. Tak apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Qala innahu yaqulu innaha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya. Innaha baqaratun safra. 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 Faqi'un launuha tusurru. Astaghfirullahaladzim. Innaha baqaratun safra. Faqi'un launuha. Safra tu mak wajib mutasil, dia kena panjang. Lepas tu u, jangan hu. Innaha baqaratun safra ufaqi'ul. Ufa. Ya. Innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurun nazirin. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih bunda. Sama ustazah. Alhamdulillah. Okay, habis untuk bacaan hari ini sebelum kita masuk tajwid. Hari ini banyak qaf dengan ra. Qaf ra, qaf ra. Saza nak tanya Saza dah kebetulan qaf ra. Boleh. Ya yeah, ya yeah, boleh. Kalau baca surah Al-Alaq tu iqra. Tu baca iqra. Jangan iqra. Kalau baca iqra salah. Ha, so ingat daripada kecil kan iqra, iqra. Iqra. Ha. Mana buka iqra? Ha, tu ya iqra. Ha, salahlah. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia qalqalah qaf ni huruf isti'la juga walaupun dia tak itbak tapi isti'la. Maknanya bila dia baca mati ke dia berbaris atas dan depan dia kena tebal tapi baris bawah dia ada kurang sikit kadar isti'la dia. Sebab sebab huruf qaf ni dia isti'la tapi dia tidak itbak. Itbak tu maksudnya menghimpit kan. Semua ada dalam buku coklat tu untuk kita rujuk kan. So jangan baca iqra. Kita kena baca iqra. Iqra eh. Okey, masih satu. Okey, sama. Okey, kita tengok. Nak tanya ustazah sekejap, boleh tak? Ya, yeah, boleh, boleh. Ni, ada setengah orang baca kan macam saya ni. Quran ni ada macam wakaf itibak kan? Itibak, itidak yang wakaf. Itidak. Kini tu yang macam labik. Bikr. Yeah, yeah. Ada dia bikr tu kan dia ada merah tau. Lain yeah, merah. Tak payah ulang. Wala bikr. Tak ulang patutnya kan. Lepas tu awan bukan dia nak ulang boleh juga. Boleh tu wala tu boleh juga. Sebab ada setengah tadi baca macam lima baina yadai hawa ma khalfahum. Kan dia tak wama ulang balik betul baca terus ya. Wama khalfahum. Wama izatul. Ah. Boleh ke ustazah? Ada setengah orang ulang kena setengah orang tak ulang teruskan. Ya, tapi sepatutnya macam mana? Macam ayat 66 tu. Baca Al-Nahana. Cantiknya ambil dekat lima baina yadaiha. Cantiknya ambil kat situ. Kadang-kadang sebabnya keadaan yang tak mengizinkan. Selalunya nafas lah. Masalah kan? Tapi yang terbaiknya ambil lima baina yadaiha. Nak mencukupkan maksud ayat tu. Boleh sebab, bunda? Sebab ada orang tegur. Ada orang tanya sebab kenapa kita tak ulang balik? Ada sebab ada orang buatkan ulama orang tu macam ahli-ahli
Alih-alih tajwid. Dia buatkan ni, buatkan wakaf ibtidak. Okey, wakaf ibtidak. Ikut. Okey, gini, wakaf ibtidak ni sebagai panduan kiranya macam untuk kita rujuklah. Tapi kadang-kadang ada juga setengah yang bila dah buat tu pun dia tak ikut sebab nafas tak cukup. Terpaksa, tapi macam mana pun kena latih lah kalau boleh ikut. Tapi ada juga benda wakaf ibtidak ni yang tak berapa tepat sebenarnya. Ada serta-serta tempat yang tak sesuai kan. Tapi pada ayat ni, pada ayat ni lima baina yadaiha tu elok diulang. Okay. Okay, boleh? Okay. Alright. Yeah. Okay, apa tadi Kak Suzana nak tanya? Ni Ustazah, kalau qaf-qalah yang paling kuat ta dengan qaf ya Ustazah? Ta dengan qaf. Dia bukan qaf-qalah yang paling kuat. Dia huruf qaf-qalah ni ada lima. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf dengan ta tu dia kuat sebabnya dia ada sifat isti'la. Tapi antara ta dengan qaf lagi kuat ta sebab dia tambah dengan itbaq. Kalau qaf dia hanya isti'la tapi tak ada itbaq. Ba, jim, dal selamanya nipislah. Ab, aj, ad. Jangan disebabkan qalqalah kita masuk tebal, salahlah. Jadi perhatian kita lebih kepada ta dengan qaf. Yang memang kadang-kadang, nak kata kadang-kadang tak tahulah, tapi kebanyakannya silap tu dekat qaf tu baca aqa. Saya pun kena. Allazi at'amahum ta tebal. Ada juga yang baca allazi at'amahum. Pun ada juga. Atanya ke mana? Dia kena tebal. Lebih kuat tebal ta tu berbanding qaf. Sebab sifat tadi tu. Okay, boleh Kak Suzana? Terima kasih Zaza. Sama. Okey, ada lagi tak untuk hari ni? Tak ada. Banyak yang masalah. Masalah Usana. Problem. Ya ya. Nak tanya kalau macam saya ni kan, selalu baca macam raw tu tak masuk dia punya sifat dia macam wrong ikut tak dia. Tak tebal. Tak tebal. Jadi ada salah jali ke apa? Kesalahan jali ke apa tu? Dia sifat raw tebal nipis ni kesalahan khafi lah. Dia tidak jali, dia tidak mengubah makna. Tapi kadang-kadang tengok pada ayat tu kan, kalau dia terlampau banyak, terlampau jauh sangat sifat tebal jadi nipis, kalau boleh kita cuba perbaikilah. Sebabnya kalau huruf ra tu katalah tak cukup tebal, dia pergi juga tebal tapi tak cukup tebal, tu tak apa lagi. Ini kalau yang tebal jadi nipis, nipis jadi tebal pula. Tu kita kena repair betul-betul. Kena pastikan. Okey, boleh bonda? Okey, sekejap Okey, so hari ini kita baca muka surat 11. Doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan habis tajwid nanti kita boleh talaki penuh. Kalau talaki penuh tu nanti insyaAllah kita akan baca sambung je. Sambung. Sekarang ni kita fokus untuk baca ayat yang sama sebab saya nak membiasakan supaya sebutan tu lebih mahir sebenarnya. So nanti dah mahir, barulah kita boleh laju sikit. Okey, muka surat 11 . Sampai ayat 73. Boleh 73 . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat tu pendek tapi susah juga tu. Surat 11 eh. Ayat berapa tadi? 70 sampai mana tadi? 73. Okay. Okay. InsyaAllah. Ayat tu kalau kita tengok pada ayat sekejap. Ada juga Baqarah, banyak kalimah Baqarah. Surah Al-Baqarah ya. Memang itu je lah kita sebutnya Baqarah. Baqarah, jangan Baqarah, jangan Baqarah. Jangan Baqarah. Kalau kita sebut surah Al-Baqarah, Al-Baqarah, sebut Al-Baqarah, qaf tebal ra tebal. Wa la tasqil harf. Baris ketiga tu cuba perhatikan. Tusirul arda wa la tasqil harf. Yang mana tebal, yang mana nipis? Ra tebal sebab ra mati sebelumnya berbaris fathah. Sa tu nipis. Harf. Harf. Ditebalkan pada ra sahaja, kemudian sa tu tak boleh tebal dah. Kemudian jagalah pada huruf dad. Faqul nadribu, jangan faqul nadribu. Okey, boleh? Wallahu a'lam. Insya-Allah kita masuk tajwid sekejap, setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung. Huruf hampir sama itu dah habis eh? Sekarang pun surat 54 kan? 54. Belum habis lagi. Zaw dengan Zai. Belum. Okey, Zaw dan Zai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan usik, jangan usik. Dia nak usik buku. Kejap. Dia dah pandai mencapai ni. Geram tengok dia Ustazah. Dia dah pandai mencapai tu, semua benda dia nak capai. Mikrofon mak dia, segala apa yang ada dekat atas ni semua dia nak ceku kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk muka surat 54, huruf dha dengan zai. Macam hari tu saya keluarkan skrin kan. Ya. Kat mana ya itu? Hilang pula. Mana saya punya buku PDF? Okey, sekejap eh. Tak boleh buka pula. Buka surat 54 sekejap eh. On the way. Perbandingan huruf dha dengan zai. Okey. Kecilkan sikit, besar sangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak yang saya share? Ke tak nampak? Nampak, nampak. Ada. 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 Okey. Baik, kita tengok pada huruf Z dengan Zai. Perbandingan yang paling ketara adalah Zai huruf nipis, Z huruf tebal. Kemudian Zai ni dia ada sofir. Cuba tengok warna coklat tu. Yang saya sebut ni adalah yang selalu jadi kesilapan pada kita lah baca. Zai ada desiran. Tapi Z tidak ada desiran. Tapi selalu Z ni kita desir kan. Kan? Minaz zalimin. Tebal dah. Dia ada isti'la, dia ada itbaq, tapi dia tambah sofir tu dekat dha. Yang sepatutnya kita kena letak hujung lidah. Minadh-dhalimin, minadh-dhalimin. Ada kan dia punya perbezaan yang desir dengan yang tak desir. Dha ni selamanya tidak ada sifat desiran. Jadi kalau bagi kita yang memang selama ni kita baca dha tu jadi dha, betul kan? Kita bergantung pada sifat dia. Itu yang paling ketara lah. Tapi yang lain, kalau kita tengok, yang atas tu kan, jahar dengan rokhawah dua-dua. Dia terlepas suara, dia terlepas udara. Tapi dari sudut sofir tu je yang agak ketara sikit. Dia punya perbezaan. Tapi kita selalu buat. Kalau Zai ni kan. Boleh tak? Yeah. Kasih contoh macam sofir tu, Zai tu macam mana bunyi dia? Zai. Az-Zahidin. Minaz. Dia sofir ni bunda. Maksud dia berdesir. Berdesir ni nak dapatkan hasil desiran. Kalau kita tengok gambar tu. Okay, kita tengok gambar tu bunda. Apa yang bunda faham daripada gambar Zai tu? Lidah kita tak ada keluar dekat kita punya dekat gigi. Nampak tak? Dia menyorok belakang gigi. Nampak? Dia letak bawah az gigi. Bawah kat rahang bawah. Ya, yeah, ya. Yeah, az. Dia ada bunyi z. Az. Macam bunyi lebah tu. Z. Tapi dha ni tidak ada bunyi lebah. Boleh? Kalau kita tengok dia punya maksud. Dha ni ujung lidah keluar sikit kan? Ya. Yeah. Ujung Allah, lidah keluar. Allah. Kenapa dia nak keluarkan ujung lidah tu? Supaya dia tidak berdesir. Cuba bunda keluarkan ujung lidah. Cuba sebut. Allah. 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 Mana ada desiran? Allah. Allah. Zain. Tapi jangan kuat sangat tekanan Zain. Dia. Dha bila dia hujung lidah dah keluar, jangan tekan kuat sangat. Takut nanti tekanan yang kuat tu dia jadi hamas. Dia tidak ada hamas, dia jahar. Tapi dia rohwah. Rohwah ni lepas suara, bukan lepas angin. Minallalimin. Jadi suara tu yang lebih keluar, nampak? Minallah, bukan minaz. Ada bunyi angin macam bertiup pula. Itu salah. Kita tengok pada dia punya sifat jahar rohwah. Sama juga Zai. Minaz. Contoh zzz. Itu bukan angin, itu suara. Kalau angin dia jadi macam sin lah. Tu. Sekarang ni Zai tidak ada. Itu suara. Beza dia tadi apa dia? Sofir dengan tak sofir. Tapi Zai itu walaupun sofir dia nipis. Tapi Dha walaupun tak ada sofir dia tebal. Terhasil apabila hujung lidah untuk Zai diletakkan di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Nampak dia duduk kat bawah tu je. Kalau dha dikata terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Jadi kesilapan yang selalu berlaku ni kita cuba-cuba perbetulkan. Memang dia kumpulkan ni untuk yang ni supaya tidak ada berlakunya kesilapan. Okey, seterusnya untuk perbandingan antara huruf zal dengan dha. Zal dengan dha ni kenapa diletak juga untuk zal dengan dha ni untuk dibandingkan? Kerana ada juga setengah yang membaca dha ni dia nak tebal, dia nak betulkan kedudukan dha yang asalnya dia baca hujung lidah tak keluar, dia keluar kan? Dah betul. Tapi dia nipis. Ni pun kekerapan yang berlaku jugalah pada kita yang membaca ni. Linnadhirin. Dia dah rasa macam zik. Dia dah keluar hujung lidah dah betul dah. Linnadhirin. Rupanya tak cukup tebal. Sebab dia dah fokus hanya hujung lidah aja keluar. Memang betul. Dha tu keluar hujung lidah. Tapi itu makhraj dia.
kena ingat sifat dha ni dengan zal apa beza. Cuba tengok gambar rajah dua-dua tu. Apa yang kita boleh nampak? Eh sorry. Tak. Okey nampak. Apa yang kita boleh nampak antara dua gambar ni? Jelas sangat lidah. Ah lidah ni penuh kat belakang. Ada dua anak panah tu menunjukkan dia isti'la' dan itbaq. Itbaq. Nah, nampak tak dia punya contoh? Contoh pula. Dia punya sifat dia tulis kat situ. Isti'la, itbaq. Tapi zal, istifal, infitah. Maka ruang yang belakang ni dia luas. Ha, jadi kat situ dia nipis. Iz yaqulu, iz qala, iz. Memang hujung lidah keluar. Zah pun sama hujung lidah keluar. Tapi yang menyebabkan bunyi zah tu tebal, angkatlah pangkal lidah untuk isti'la dan pertengahan lidah tu untuk itbaq. Ha, jadi dia ada beza. Iz nipis. Il. Il. Iz. Iz. Ha. Tak mudah juga nak sebut sebenarnya. Ha, jadi sekarang kita cuba latih jangan muncung bibir supaya lidah tu terangkat lebih lagi. Il. Bukannya iz. Ha, kita muncung lebih kadang. Tu yang jadi macam tebal tak tebal. Il-zolamu. Il-zolamu. Ha, tak cukup tebal tu bunda? Oh. Ha. Bunda nak sebut zal ke zol? Zol. Cuba buka kamera. Okay. Cuba sebut. Il. Iz. Iz. Ha, dia itu ujung lidah aje. Pangkal angkat sekali. Illa. Angkat. Il. 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 Macam dia dah naik dekat de langit dah sampai kat belakang dah. Macam nak telan tapi tak boleh telan. Il. Il. Ha, kena latih tu. Illa lamu. Ikhbab tu maksudnya dia apa maksudnya tu Ustazah? Itbaq maksudnya apa? Sifat itbaq tu sifat yang kuat ataupun disebut sebagai mengangkat tengah lidah. Menutup le langit. Isti'la ni mengangkat pangkal lidah. Bila dah isti'la dia bergabung dengan itbaq, maka kekuatan za tu lagi jelas ketara kan. Il. Il. Minaw. Uz. Iz. Masa bunda sebut il tu, pangkal lidah dengan tengah lidah tu terangkat tak? Itulah tak dapat nak beza kan. Rasa susah sikit tu. Iz. Okay. Iz. Itu kalau saya senyum macam ni. Iz. Nampak tak? Iz. Itu zal. Il. Masa kita sebut il tu, lidah kita kat dalam tu dah penuh. Dia melengkung ke atas macam ni lidahnya. Ni kita punya bawah ni kan. Lidahnya dah macam ni dah. Dah naik kat lelangit macam ni. Kalau zal macam ni je. Iz. Dia keluar. Ujung lidah keluar kan. Iz. Tapi kalau zo, il. 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 Nak kena latih selalu. Betul. Tapi kenapa dia letak perbandingan huruf antara dha dengan zal? Sebabnya yang saya sebut tadilah. Zal ni mungkin semua dah boleh dah. Bila dah dia latih selalu tu kan, zal dah boleh keluar ujung lidah dekat tengah gigi atas tu. Dan dia boleh baca dengan tepat dan nipis. Tapi dha ni mungkin setengah orang dia boleh keluarkan ujung lidah. Tapi ketebalan za tu masih lagi ada lagi segelintir yang masih bunyi zal. Bayangan zal. Jadi ingat angkat pangkal lidah untuk isti'la, tengah lidah untuk itbaq. Supaya dia betul-betul dapat menyebut za tu dengan tepat. Okey. Baik. Kalau kita tengok dia punya pengertian tu kan. Ataupun makhraj zal dengan za tu. Dia kata terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit. Dan disentuh dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Tapi kalau dha sama juga ditulis kat situ terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Sama kan? Cuma kalau tengok gambar, mana hujung lidah yang agak ketara sikit keluar dia? Dha ke zal? Yang ketara keluarnya? Zal. Zal. Zal yang ketara, zal. Yang banyak kan? Kalau kita tengok antara muka surat 41 dengan 42 tu, kita ada ulang kaji kat situ hari tu. Ingat tak? Ini memang kena. Tak apa saya buka kat sini eh. Okey, cuba tengok. Okey. Nampak tak ni? Dha ni jarak hujung lidah ni kan dengan gigi kita. Sikit je. Tapi zal, nampak tak?
lebar dia. Saya kecilkan sikit ya. Alamak, tak nampak pula. Okay. Ha, saya buat dua-dua macam ni. Nampak tak? Zal. Ha, zal ni dia lebar sikit. Zal ni dia jadi pendek. Ujung lidah tu maknanya keluar sentil tu sikit je. Sebab apa? Sebab pangkal lidah tu dah ditarik ke belakang. Itu sebab ujung lidah kat depan tu tinggal sikit. Macam zal, dia tidak menarik pangkal lidah ke belakang. Ha, in. Kan? Ada tekanan atau tak ada tekanan? Kita sambil kita relax-relax senyum, boleh sebut in. Zazizu. Tapi Allah tak boleh. Allah. Dia kena macam ke atas macam tu. Itu yang menyebabkan ujung lidah tu sikit. Ha, kena kaji sikit kat situ kan? Apa yang menyebabkan ujung lidah tu sikit? Yang zal ni pula besar pula ke depan kan? Ha, itu sebab dia. Dia berkait dengan sifat. Okey, nampak tak? Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus sambung pada huruf ghain dengan huruf ain, iaitu pada muka surat 55 tadi. Saya buka balik. Okey. Besarkan balik, tak nampak. Mak besar benar. Okey. Kita tengok perbandingan antara dua huruf ain dengan ghain. Ini pun ada masalah juga. Kadang ain dia jadi ghain. A'naqihim, contoh a'naqihim. Kalau dia menekan terlalu kuat, kadang dia jadi aghna. Aghna. Kan? Dia tak boleh tekan terlalu kuat. Sebab apa dia kadang-kadang jadi ain kepada ghain tu? Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Bila tekanan dia terlalu kuat, dia naik ke atas. Ain tengah, ghain atas dia. Cuba kita tengok dia punya kedudukan lidah. Ain ke bawah, ghain ke atas. Dia punya arrow tu kan? Okay. Kemudian dikata rongga menjadi kecil bila epiglottis ditekan. Maknanya bahagian tekak kita tu, bila tekan ke bawah, dia menutup. Jadi kecil. Tapi ghain dikata rongga dalam keadaan terbuka luas. Sebabnya kita tak usik kat bawah tu. Kita pergi dekat atas. Sebab dia tidak ada tekanan kat bahagian bawah. Dia jadi menutup, dia mengecil. Dia terbuka. Kemudian apa lagi yang boleh kita ambil sebagai perbandingan ataupun perbezaan yang paling ketara antara ain dengan ghain? Ain ni huruf nipis, ghain huruf tebal. Apa yang kita boleh kaitkan dengan ayat yang kita baca? Bila huruf ain yang selalunya kalau jumpa dengan huruf ba lah contoh, ataupun ba dulu baru ain, ba'di. Ba tu huruf nipis ke tebal? Ba. Ba. Nipis kan? Ada tak orang baca bo? Ada juga. Baca satu huruf memang ba. Semua comel punya macam Arab. Cuba baca satu ayat. Tak payah satu ayat lah. Satu kalimah je. Dia jadi ba'di. Habis meletup bunyi dia ba'di. Nampak tak? Tujuannya kita nak menekan ain tu ba'dihi tu, tapi tertekan pula terlebih dekat ba, jadi ba'dihi. So ain tu macam mana keadaan pun dia tetap nipis, walaupun sebelum dia nipis ataupun tebal, ataupun ain dulu baru kemudian huruf tebal, dia tetap juga dibaca dengan nipis. Tak boleh dibaca dengan o, jadi o, tak boleh. Okay, tapi berbeza dengan ghain. Ghain ni dia tetap dibaca dengan tebal, tapi ada juga ketikanya dibaca dengan nipis. Contoh ufrigh, afrigh alaihi, kan? Kan ada ayat afrigh alaihi. Kenapa ghain kena baca nipis? Sebab ghain itu sebelumnya ra dari bawah satu, lepas tu afrigh, lepas ghain tu huruf ain nipis, maka ghain tu jangan dibaca afrigh alaihi sabra. Kita baca dengan afrigh alaihi sabra. Okey, jadi yang memang nampak ketara kat situ sifat dia ghain, dia ada isti'la. Ain dia tidak ada isti'la, tapi dia ada lawan bagi isti'la, iaitu istifal. Ghain bunyinya gha, bukannya gha. Ghairil maghdubi, jangan baca ghairil maghdubi, habis sengih semua sampai habis. Jangan nyengih. Ain tak apa. Buka sikit kan. Tapi ghain tak boleh gha, salah. Itu yang paling ketara. Okey.
kita dah habis dah bahagian huruf yang hampir sama ni. Dia masukkan dalam tajuk besar, huruf hampir sama tapi tak semua huruf. Jadi dia fokus dan ditekankan pada huruf-huruf yang selalu kita baca ni asyik tertukar je. Yang pertama kita dah sebut hari tu, ha dengan ha. Berhati-hati. Hamzah dengan ain. Ini yang paling ketara. Qaf-kaf ni ada ketika lah tengok baris. Kadang-kadang qi tu yang dia susah sikit nak jadi qaf. Dia jadi ki juga. Itu berhati-hati. Sabiqin. Kadang dia boleh jadi sabiqin. Dia jadi kaf. Itu antara qaf dengan kaf. Bila kita baca kan, rasa macam tak berapa senang je bunyi dia. Macam tak berapa kena. Tengok sifat dia. Apa yang tak kena? Sifat dia tu melibatkan pergerakan-pergerakan lidah lah yang banyaknya kalau huruf tu keluar daripada lidah. So tengok kalau lidah tu terangkat, adakah lidah kita terangkat yang menyebabkan huruf kita sebut tu tak berapa tepat. Dal dengan dot ini juga ketara. Kemudian ta po sin shin sa sot sa sin ni pun sangat sangat banyak. Sa dengan sin kan. Selalunya yang sin tu memang jadi sin. Yang sa tu pun nak jadi sin juga. Sa ni kena banyak latih macam zal juga eh. Cuma ada sedikit perbezaan lah dari sudut sifat dia. Kemudian zal dengan zai. Pastikan zal tidak ada sofir. Zai sahaja yang ada sofir. Iaitu hujung lidah keluar untuk zal. Zai hujung lidah duduk dekat bawah. Begitu juga tadi yang kita baru buat. Zha dengan zai. Zha tebal hujung lidah keluarkan. Zai nipis hujung lidah tak keluarkan. Supaya bunyi desiran. Tetapi kalau antara dha dengan zal, dua-duanya tidak berdesir tapi satu nipis, satu tebal. Iaitu zal nipis, dha tebal. Jangan ada desiran eh. Dan akhir sekali, ghain dengan huruf ain. Iaitu satu huruf tebal, satu huruf nipis. Yang mana tebal? Ghain tebal, ain tu nipis. Apapun yang kita belajar, banyak yang kita faham daripada sudut teori. Tapi berhati-hati semasa kita bertalaki dari sudut praktikal kita tu, cuba kita buat latih tubi lah. Latih tubi bukan pada semua tempat lah. Kadang yang kita nak kena, latih tubi ni maksudnya kena tekan betul-betul kat situ. Macam contoh bonda cakap tadi kan, raw contohnya. Jadi kena tekan banyak kat situ. Dha ke dha yang selama ni kita baca tebal tapi berdesir. Kita latih tubi yang huruf-huruf yang ada pada kalimah yang mengandungi huruf dha. Contoh gitulah. Okey. Okey baik, kita tengok pada muka surat terakhir 56 tadi pada tajuk perbandingan huruf. Dia dah warnakan siap-siap dah tu. Cuba tengok ya, warna pertama warna pink tu qaf dengan kaf, dia berhampiran huruf. Itu yang kena hati-hati. Itu pasangan dia. Qaf kaf, hamzah ain, ha dengan ha. Hamzah ain ni yang tadi itulah yang diambil daripada muka surat yang awal tadi tu. Ha ha, lepas tu dha, dhal dengan zai ni. Tiga-tiga ni kadang tertukar. Dot dengan dal, to dengan ta. Kemudian yang bawah ni, shin, sin, sot dengan ta. Jadual ni dia dah ringkaskan. So mudah untuk kita semak balik. Dan kalau kita tengok dia ada warna yang berubah-ubah kat situ. Itu yang kita kena ambil perhatian lebih. Warna kalau banyak tu, maknanya susah lah sebut tu. Contoh huruf bod, huruf to, huruf sod. Tiga tu payah sikit lah huruf dia. Kemudian zo. Sebab apa tahu? Sebab dia huruf isti'la dan itibak. Qaf pun payah juga. Tapi dia tak adalah sepayah empat huruf tu. Okey, setakat ni ada soalan? Sebelum kita masuk pada tajuk yang baru nanti. Nak tanya, boleh tanya. Ni Ustazah, macam saya yeah. Susah sangat kalau dari qaf ke qaf dengan kaf, kalau dekat-dekat macam qaqum. Itulah betul. Macam saya cakap tadi, satu kalimah yang betul, tapi yang dengar kata kaf saya tertebal. Dia terikut. Itu yang saya kata, bila huruf yang hampir ataupun bila huruf yang hampir ataupun huruf yang sama makhraj ni, berhati-hatilah bila nak sebut. Dalam satu kalimah tu. Dekat-dekat kan? Rizqakum. Memang payah. Kalau kita laju. Lagi laju, lagi cepat dia nak salah. Rizqakum. Qakum. Kita punya pergerakan lidah tu pun dia berubah sebenarnya. Kalau kita baca, kaf tebal, kaf nipis. Tapi kalau kaf tebal, kum tu pun jadi tebal. Maknanya perubahan lidah tu tak nampak ataupun dia tidak bergerak ke depan. Boleh?
Tapi Kak Siti Aisyah tak berapa ni. Okey baca. Risau selalu yang dengar. Tapi tak apa. InsyaAllah yang penting kita ada usaha untuk meneruskan talaki tu kan. Itu yang penting. Okey. Kakau. Ada juga kaf dulu baru kof. Kakau tu kadang-kadang jadi kakau. Kan? Kakau. Jadi kau. Surah Yasin tu. Kakau. Kakau. Apa ayat dia? Kaqauluhum kan? Fala yahzun kaqauluhum. Ah, ya betul. Fala yahzun kaqauluhum. Kaqauluhum. Yahzun. Betulnya kaqau. Ya, bukan kaqau. Ka, ka nipis. Yahzun kaqauluhum. Kaqau. Kaqau. Mahikan dulu sebutan yang tunggal dulu. Kaqau, kaqau, kaqau. Oh, maknanya bunyi kako. Bukannya kata kau ya. Kau tu dah. Eh, bukan. Saya masukkan ko tu huruf asal kof. Tapi bila dah masuk waw, dia kena sebutlah kau. Kau. Jangan kau. Waw dia tetap kena bunyi. Jangan pula kita baca yahzun kako luhum. Hilang waw. Tak boleh. Yahzun kako luhum. Kako luhum. Boleh. Okey, boleh Kak Siti Aisyah? Boleh. InsyaAllah. Okay. Boleh. InsyaAllah. Selain daripada tu, bagi hadam betul-betul huruf ni sebelum kita masuk yang bab lain ni, laju sikit nanti kan? Ustazah, usul huruf itbak ni sentiasa tafkim kan? Ya, betul. Kan? Ya, betul. Selamanya tafkim. Itu kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk dekat, okey, boleh buka sekejap. Ataupun saya tunjukkan dekat sini je. Sekejap. Buka surat. Cuba tengok. Ini adalah jadual ataupun carta tafkhim. Cuba tengok eh. Boleh nampak tak? Ha, ni. Carta tafkhim ni. Agak 91. Nak tengok sini boleh. Tengok buku sendiri masing-masing pun boleh. Agak-agak faham tak maksud dia. Dia melibatkan 7 huruf isti'la, iaitu ta, bad, sad, za, qaf, ghain dengan kha. Okey, tapi yang dia highlightkan warna coklat ni, dia tulis tafkhim selamanya tidak dipengaruhi oleh baris kasrah. Yang terlibat adalah 4 huruf. Ta, bad, sad dengan za. Nampak? Saya annotate sikit. Allah, salah. Nampak yang bawah ni? Ha ni, nampak tak? Saya scroll ni. Ta, bad, sad dengan za. Ini tafkhim selamanya. Tapi yang ini nampak? Qaf, ghain dengan kha. Dia bunyi sederhana apabila dia dipengaruhi oleh baris bawah. Atau baris kasrah. Nampak? Dia ada 5 peringkat. Peringkat pertama huruf tu dengan alif. Nampak? Pola, boko. Solu. Dia dengan alif dulu, baris atas. Kemudian baris atas sahaja. Yang ketiga, baris depan. Yang keempat, tanda mati. Yang kelima, baris bawah. Itu susunan dia. Tingkatan dia. Maknanya kalau qaf ghain dengan kha ni, qaf alif masih lagi tebal. Qala. Qaf sahaja, qatala. Kalau qaf baris depan, utila. Masih tebal. Kalau dia mati, ya qutuluna. Masih lagi tebal. Tapi dia jadi sederhana tebal apabila pada baris bawah. Jangan baca qila. Tebal sangat. Cukup sekadar qila. Qila. Tapi jangan sampai jadi qila. Qila jadi kaf. Qila. Dia ke belakang sikit. Cuma jangan tekanan tu menekan terlalu kuat. Jadi macam seolah-olah dia tu apa, itibak pula kan. Begitu juga dengan ghain. Ghain, ghasiqin, ghafara, ghullat, yaghfiru. Dia mati, ghain tetap baca dengan yaghfiru. Jangan yaghfiru. Yaghfiru. Sebab dia baris atas ni. Ghain ni mati. Tapi ghain baris bawah. Ghidho. Jangan ghi. Jangan muncul ghi. Tak mau. Ghidho. Begitu juga dengan kha. Khaba. Khalaqa, khuliqa, yakhluqu. Jangan ya, jangan yakhluqu. Jangan terbuka eh, yakhluqu. Kenapa dia tinggi? Sebab isti'la. Tapi bila baris bawah dia jadi sederhana. Bacaan dia khiyanataka. Jangan baca khiyanataka.
Jadi bila balik bawah tu beri perhatian lebih. Qil, ri dengan khi. Qi, ri, khi. Tak payah baca qi, ri, khi. Habis moncong semua. Sampai gatal-gatal nak tekak belakang. Ni nak, nak nak bagi bunyi. Tak bunyi, tak bergegor. Dia gegornya sikit je. Kalau akhir, akhir. Ah, nipis. Yaumil, bukan nipis, sederhana. Yaumil akhir. Lepas tu pula roh nipis. Kenapa roh nipis? Sebab khaw mari bawah. Yaumil akhiri. Dia bila sambung, kalau roh tu balik bawah, dia nipis. Bila berhenti pun nipis. Tapi nipis roh bila berhenti tadi bukan sebab dia balik bawah. Sebab sebelum dia balik bawah, iaitu khaw. Itu pun kadang-kadang ada juga orang confused. Baca yaumil akhir, dia jadi akhir. Tebek. Dia tak ada tebek. Jadi ini banyaklah buku ni, dia boleh bagi kita panduan untuk kita mengingat balik. Macam mana? Kita ni baca bacaan masing-masing saya rasa dah dah mahir dah sebenarnya. Dari sudut membaca tu dah laju lah. Tapi laju tu yang berlaku kesilapan pada huruf tebal nipis ni. Pada makhraj. Bila makhraj dia akan berkait dengan sifat jugalah. Ustazah boleh tengok muka surat 92 tak Ustazah? Boleh. Itu boleh. Yang Zairun tu, dia kata sederhana. Ghain tu, Ghun tu. Sebab Zai huruf yang itu kalau, ini. Itu kalau, dia, itu kalau dia wakaf pun dia. Oh, dia wakaf. Okay. Kalau dia wakaf, kenapa dia jadi nipis? Sebab dia jadi Zair. Tapi kalau dia sambung, dia akan jadi tebal lah. Zairun. Sebab I dia balik depan. I see. Sama juga yang nombor 6. Syekh. Kalau dia berhenti jadi... Dia macam konsep huruf kha ghain dengan qaf ni dia macam tafkhim, macam ra juga. Jadi yang ini syaikh, kenapa kha tu kena bunyi sederhana? Sebab sebelumnya yalin. Afrigh. Afrigh. Oh. Yang ini kalau sambung pun tetap nipis. Afrigh alaina contoh, sebab sebelum ra pada bawah dan lepasnya alaina. Syaikhun tu kalau sambung tebal lah sebab kha pada depan. Lepas Syaihun. Tu nombor 4 fi ikhtilafan kathira. Itu kena baca dengan sederhana. Fi jangan ikh. Fi ikh. Hi. Fi ikh. Bukan ikh muda. Hi hi. Hi. Fi ikhtilafan. Fi ikhtilafan. Ya. Okey, kalau macam nombor 1 dengan nombor 2 kenapa tebal? Sebab ada nampak ra tu, nampak kan di highlightkan ra bari atas, ra bari depan. Oi ra ikhra. Kenapa ikh kena tebal sebab ra? Ai wa qalat ikhruj. Kenapa kha tu kena tebal sebab ra bari depan? Kemudian nombor 3 wattariq. Kalau kita baca dengan waqaf dia jadi tebal. Tapi bila dia sambung, tengok. Kalau dia sambung qaf dari bawah tu dia jadi sederhana. Begitu. Untuk huruf ra, kalau akhirnya ra kita baca sederhana hanya apabila dia berbaris bawah sahaja kan? Ra dia tidak ada istilah sederhana. Dia ra ni sama ada tebal atau nipis. Okey, kalau nipis okay. Untuk yang baris bawah sahaja ya Ustazah. Okey, secara umumnya dia pecahan ra ni banyak, tapi secara umum kalau ra tu baris bawah dia nipis, baris atas dengan baris depan dia tebal. Tapi kalau ra tu mati ataupun Kak Norida tanya tadi kalau dia berada di hujung. Tengok kalau berada di hujung sebelum dia tu tak kisahlah baris apa pun. Kalau ra dekat hujung ni kita jangan tengok baris yang ada pada dia. Sebab dah mati dia tak boleh tengok, tak boleh rujuk pada baris dia. Kena rujuk sebelum dia. Kalau sebelum dia tu baris bawah, maka ra tu nipis. Sebelumnya baris depan dengan baris atas, dia tebal. Tapi mengikut pada syarat-syarat tertentu. Kenapa kena ada syarat-syarat tertentu? Sebab ada beberapa kalimah dalam Al-Quran yang melibatkan hukum ra ini, dia ada pula dibaca dengan dua wajah. Itu lebih terperinci lagi lah. Tapi yang secara umum, soalan Kak Norida tadi, itulah dia yang saya boleh jawab. Terima kasih Ustazah. Surah Al-Mulk tu kan Ustazah? Ya. Yeah. Surah Al-Mulk tu kan kalau ujung-ujung tu kan banyak yang nipis kan. Qadir,
Betul. Betul. Hukum ro ni memang kita nak kena perhatikan betul-betul sebenarnya hukum ro ni. Sebabnya ada juga yang masih lagi keliru. Kena ingat dia punya kunci adalah ro bila dia berhenti, dia tak boleh tengok baris pada dia. Bila dia berhenti ataupun dia waqaf, mesti kita kena rujuk sebelum dia. Dah mati, macam mana nak rujuk? Dia kena rujuk yang hidup. Gitu. Faham? Kalau baris bawah semua nipis lah kan? Sebelum dia kalau baris bawah nipis. Sebelum dia baris bawah, oh nipis. Betul. Jadi, ah macam lepas tu dah kita dah tahu dari sudut teori nipis. Tapi dari sudut praktikal tu macam tak nipis je. Ah, contoh. Saya cakap kena. Dia kena talaki. Okey, contoh kalau tak apalah kita ambil masa sikit. Tak apa eh, boleh? Boleh. Ha, cuba beri perhatian. Kalau macam ni kan, kadang ada orang confused. Cuba tengok eh. Nampak tak saya share ni? Ya. Yeah. Okey, saya bulatkan sikit mana annotate saya. Macam ni ha, kan? Kalau macam ni wahiya tafur. Ha, pada waw ni tak orang tak pelik sangat sebab waw ni sebelumnya mesti baris depan. Bila baris depan ah confirm tebal, kan? Tapi kalau macam ni ada juga yang baca nazir. Ada juga baca nazir sebab dia pandang ra baris depan. Dia lupa yang ra tu kita dah waqaf. Jadi kita tengok ya ni huruf mat. Dia ada dua keadaan ya, satu ya mat, satu yalin. Ya mat ra kena nipis. Yalin ra kena nipis. Alam ya'tikum nazir. Nipis. Nazir. Boleh? Yeah. Nazir. Nazir. Saif. Nazir. Ah, Bona jauhkan sikit dia punya tu. Mic tu. Dia macam pecah. Okay. Itu jauh Bona. Ah, okay. Nazir. Nazir. Ah, boleh? Nazir. Ya. Yeah. Jangan. Bukanlah ayat tu macam bukanlah kata jangan tertipu. Jangan kita keliru. Jangan kita keliru bila nampak roh dari depan kita dah terus nak baca dengan tebal. Jangan. Pastikan roh tu kita berhenti. Ha, ya Kak Suzana? Sebab saya buat bezakan antara yang kodi tu kan tebal dengan nipis tu. Kodi. Ayat berapa tu Kak? Ayat satu tu lah. Kodi. Syai'in kodi. Kodi. Itu nipis. Nipis lah. Ya, nipis. Kalau tebal kodir. Oh, okey. Nampak tak? Kodir. Ha, tu terangkat tu salah lah. Kodi. Sama juga ayat yang ke-12 bawah tu. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kenapa nipis sedangkan ra baris depan? Sebab huruf sebenarnya waqaf. Saja saya tanya balik. Sebab dia waqaf, maknanya baris depan tu tak guna sekejap. Dia tak guna sekejap sebab waqaf. Tapi bila dia sambung guna tak baris depan tu? Guna, maknanya kita kena baca tebal bila dia sambung. Kalau dia baca dengan berhenti kat situ, nipis lah. Sebab apa nipis? Sebab ya tadi tu. Huruf ya, ya mat. Banyak lagi kita nak cerita pasal hukum ya. Eh, hukum ya pula, hukum roh. Okay. Jelas, landing dia tu, Selza. Macam nak landing, bila roh nipis ni, fokus pada hujung lidah aje. Kabir, depan je kabir. 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 Ya, yeah. Ah macam tu bonda. Hujung lidah comel tu bunyi dia. Dah lah headphone comel ke kau tengok. Anak punya ni tu. Tak apa, janji dengar. Okey, boleh? Boleh, boleh. Boleh. Nah, kalau macam tak jelas ke apa ke tanya je. Bagi kita betul-betul faham dan kita menguasai dan kita boleh baca dengan tak ada rasa ragu-ragu lagi. Sekarang punya Ustazah, bila baca, tak boleh dapat yang betul. Itu yang susah tu. Itu saya tengok orang baca sebagus je. Apa, kita kena berterusan bonda. Belum Allah belum nak bagi tu sebab Allah sayang tu. Sayang lebih kat bonda tu. Sebab kena ulang banyak kali kan. Okay, baik. Ada soalan? Ustazah satu lagi hari yang ayat 8 tu. Minal ghaiz. Macam mana nak? Minal ghaiz. Dha dia kan selamanya tebal. Dha dia tak termasuk kha, ghaiz dengan qaf. Ingat tak? Sebab apa selamanya tebal? Sebab sa, dha, ta, za huruf isti'la dan huruf itba'. Jadi bila masuk macam ni, walaupun sebelum dia tu yalin, dia tidak dikira macam tadi. Minal ghaiz. Dia mengekalkan sifat yang ada pada dia. Minal ghaiz. Tu pun masalah kat tu.
Ramai baca minal ghaiz. Qalqalah pun ya. Satu qalqalah. Yang keduanya dia baca dengan berdesir tadi tu. Minal ghaiz. Allahu Akbar. Tebal dah. Dia berdesir pula. Banyak benda yang kita nak kena repair. Yang risau benda, bukan benda je. Ramai lagi kan yang masih lagi. Yalah, kita ni manusia ni diuji dalam macam-macam keadaan. Ada yang ada peluang boleh ngaji, dia tak ngaji. Ha, ni macam bonda ada peluang walaupun macam bonda kata tak berapa nak tepat juga baca. Tapi hati tu terpaut juga nak buka Quran nak baca. Alhamdulillah lah, syukurlah Allah bagi kita rasa macam tu kan. Okay, ada lagi? Nak tanya. Yeah. Macam saya ni ada banyak silap. Kalau baca sendiri, kalau baca dengan ustazah ada dapat teguran. Kalau baca sendiri tu, saya takut nak baca sendiri salah-salah. Jadi boleh ke saya baca terus? Takut nanti... Boleh nak baca tu boleh. Tapi mana yang kita perasan ada kesilapan, kita ulang sajalah. Tapi itu kekurangan dia kalau kita baca seorang. Kalau bertalaki memang boleh dibetulkan. Tapi bila seorang kan kita tak perasan. Jadi selama mana kita baca tu, kalau kita tak perasan tak ada mengapa. Dalam keadaan yang sama kita pun belajar juga. Jangan kita baca lah selamanya. Hidup ni kita baca, kita tahu ada salah, ada betul. Tapi tak pergi cari cikgu. Itu masalah. Sebab saya baca dengan tafsir. Kata saya cakap dengan Tuhan, saya baca macam mana dengan tafsir ni? Apa, boleh. InsyaAllah boleh bunda. Semua dikira. Kan, waya tatak tak. Kan, bila kita baca ni tergagap-gagap kan, sesusul tu Allah kira sebagai pahala. Banyak pahala, dapat dua pahala kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita doa mudah-mudahan dapat hati yang istiqomah belajar. Okey, habis untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada kita sambung mana? Tengah saya lupa tanda. Pada tajuk nanti kita akan fokus lagi sifat isti'la' dengan itibak. Tadi saya dah sentuh banyak ada isti'la' itibak kan. So nanti kita akan explore satu-satu balik. Dia punya tingkatan dia. Tabaqat isti'la' dan itibak. Okey, wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. فبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.